Hai Lagi di Malang. guys, kali ini aku lagi di Bogor, mau pulang ke Bekasi, tapi sebelum azan asar, aku sama Milad cari makan dulu karena Milad udah kelaparan gitu. Ini jam 2, kalau masuk tol udah sejam setengah sendiri gitu. Jadinya kita mau makan dulu di Bogor dan nemu SS udah yang pasti-pasti aja gitu ya. Karena di SS tuh ya kita udah tahu lah menunya udah banyak banget kan cabangnya. Nah, oke. Jadi aku mau ke SS ya. Makan di situ. Jadi buat kalian yang belum pernah makan di SS, sangat rekomen banget makan di SS ya karena murah meriah dan menunya banyak. Dan pastinya juga enak rasanya ya, guys. Yuk ikutin terus perjalanan aku. Nih, kita sampai di SS. Ya, beraneka ragam. Nih, jam pedas, guys. Ayo, Kak. Masuk sama ya. Kita ambil yang lesehan ada di lantai 2. Ayo terus, Kak. Sini aja kali ya. Ayo, Kak. Oh, lari-lari di sini aja, Kak. Nih, ayah lagi pesen dulu. Soalnya kita mau ke musola. Musolanya ada di sana. Kakak sini, Kakak mau makan apa? Mau kerupuk ya nanti ndak ambilin. Sini pesen makannya dulu. Melat mau makan bebek calok. Udah kelaperan. Oke, ini enak nih. Ber-AC biasanya panas, ada AC-nya adem jadinya. Biasanya panas di lantai 2 tuh. Kalau SS ada AC, ada kipas tuh, kipas di atas. Minumannya udah nyampe. Ini udah ada nasi 3 porsi. Terus ada juga cah kangkung. Ada bebek bakar. Ada ayam. Hayo. Ini ada sambel. Ini jengkol. Wah. Hayo, hayo. Ini ada Milad. Hayo, hayo. Nah, kakak Milad makan apa? Makan ayam. Aku tengok enggak, nono. Enggak, nono, sayang. Ayo makan dulu kuenya. Ya, duduk, duduk. Enggak. Nanti di mobil, di mobil. Yuk. Kak dulu. Wah. Enak, Kak? Nih, ayah lagi makan bebek bakar. Enak ya? Enak, guys. Sama sambal jos itu. Ini bebeknya menggoda. Ya. Nih, kalau aku ini daging sapi bakar. Mantap ayah. Approve. Nih aku sangat penasaran sama jengkolnya. Jengkolnya enak kayak. Oh, kayaknya ini muda nih. Ini enak banget. Sama sambal mangga. Milad makan kerupuk. Kita cobain daging sapinya. Menggoda, guys. Sama sambal mangga. Kayak rujak mangga. Kayak rujak mangga. Kita cobain sama kangkungnya. Lagi nungguin usus sapi. Digoreng. Kayaknya digoreng deh aku pesennya. Lucu rasanya, guys. Pedas, manis, asam. Awesome.
Ayo cobain apinya, kedeng-dengnya, manis, manis, masih sapinya manis. Ini aduh lagi nungguin iso nih, nungguin usus sapi. Aku tuh gak ngeh dari tadi, aku pikir tuh iso tuh apaan gitu ya. Ternyata aku inget-inget iso itu usus sapi, bahasa Jawanya iso. Kita akan nyam lagi. Cuci tangan dulu. Oke. Okay. Enak. Kakak, aku boleh minta enggak kerupuknya? Kamilah makan kerupuk kayak enak. Kita potong aja. Nah, makasih. Nyam. Makan jengkol lagi. Tapi enak sih empuk. Cuman gak tua jengkolnya. Sambel ya, keburu habis nih. Isonya belum datang. Makanannya udah habis. Nih, tambahan menu yang aku pilih. Aku tuh mintanya sambal mentah ya. Ini kasih sambal mentah ya, udah lah ya. Sama iso. Mantep gak tuh? Ayo kita cobain. Tasty banget. Nah, aku cobain ini. Usus sapi. Tasty banget. Mas sambal mantap. Very nice. Ini dibakar deh kayaknya. Enak banget. Melat nyanyi apa sih ini Melan? Handphone kamu mana nak? Ini lihat, ini handphone Melat di sini nak? Handphone. Buka, ada handphone kakak nggak? Udah tasty banget guys isonya. Jadi kalau ke SS wajib cobain iso. Aku belum pernah lah. Ini baru pertama kali aku nyobain iso bakar. Ini tasty banget. Berarti ada di ayah kak. Nanti kita nanyain ya. Tasty banget. Lemak-lemaknya tuh meler di mulut deh. Mmm.